sego berkatnya, wah kelihatan komplit banget, isiannya banyak banget. 10.000 dapat sebanyak ini sih, wah pasti laris banget ya. Oke guys, akhirnya udah nyampe di depannya pasar wisata Tawangmangu. Nah ini dia, kita mau tunggu ini. Kita mau makan nasi berkat guys, ya. Kembun. Setelah perjalanan 1 jam ya Mal ya. Wah iya, nyetir nih. Kademun nih kayaknya ya. Oke. Udah mulai diantri guys. Baru buka nih padahal. Oke guys, jadi ini dia ya, lokasinya ada di seberang pasar wisata Tawangmangu atau di depannya terminal Tawangmangu ini persis nih, di bawahnya jembatan guys ya. Ini aku mau ngajakin kalian makan sego berkat. Ini sego berkatnya wah kelihatan komplit banget, isiannya banyak banget. Gak usah lama-lama, kita langsung let's go. Itu sudah diserbu ya. Yuk. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. Nah ini dia, namanya sego berkat ya. Iya. Ini dengan Mbak siapa nih? Mbak Kite Mas. Ini isiannya banyak banget dah. Iya. Oh pakai daun apa ini? Daun jati. Pakai daun jati. Oke. Udah rame loh guys ya. Udah lihat nih. Iya. Mantap. Ini apa aja nih? Ini kacang tolo. Kacang tolo. Iya. Terus ada ini? Kering tempe. Iya. Terus? Ada oseng soon. Oseng daun payah. Oseng daun paya. Iya. Ini ada telur. Ada telur bacem. Iya. Iya. Terus ini? Ini ada ayam, rica ayam. Ah, rica ayam, mantap. Ini ada apa? Ini apa? Ampela ati ya. Iya. Ini serundeng. Serundeng, ada serundeng juga. Oh, gila, komplit banget guys, mantap. Ini tiap hari bisa berapa porsi, Mbak? Tiap hari. Ratusan. 200 ada? Kalau ada pesanan lebih. Kalau hari Minggu ada. Bisa 200 ya. Kalau hari biasa? 100-an lebih. Habis jam berapa? 8:30. Jam 8 udah habis. Paling cepet jam berapa? 7:30 pernah. Berarti jualan cuma 1,5 jam. Iya. Luar biasa. Tiap hari di sini ya? Tiap hari di sini. Oke. Di bawah jembatan ini ya. Kalau di Matese di dekat Indomaret. Oh, ada juga di Matese. Ya. Tuh guys, gunungnya sayang sekali nggak kelihatan ya kalau dari sini. Tuh. Nggak ketutup awan nih, bagus. Cuman kurang biru. Mungkin nanti satu jam lagi udah kelihatan. Bu, gimana Bu rasanya? Alhamdulillah. Enak ya Bu? Wah, jauh-jauh dari Magetan. Wih, mantap. Murah meriah. 10.000 berapa orang nih? Rombongan ya. Oke. 9 orang guys dari Magetan cuman buat mau makan di sini. Oke. Murah meriah sesuai kantong. Murah meriah, harga enggak masalah, yang penting murah. Sip. Oke guys, ini makanannya udah keluar, sego berkat Mbak Kite. Ini perjuangan dari bangun pagi dari Solo sampai ke sini ya. Kedinginan untung yang di depan yang nyetir si Amal. Ya sudahlah. Tapi lumayan guys, dingin banget. Oke, kita lihat ini nasi berkat pakai daun jati ya. Itu isiannya ada kering tempe, terus ada tolo, kacang tolo. Terus juga ada ayam rica, serundeng, soun, terus ini ati, terus ada telurnya, ada cabenya, sama ada daun pepaya. Komplit banget guys. Segini ini cuma Rp10.000 saja. Harga gak masalah, yang penting murah sesuai slogan guys. Oke. Okay.
kita langsung cobain ya. Nah ini dia guys, mamang guys. Wah, enak kresek, lumayan rodok pedus guys. Nasinya juga masih panas-panas, hangat-hangat. Itu rasanya gurih, ada pedesnya ya, tercampur jadi satu. Wah, enak nih. Aku paling seneng tuh kayak nasi campur-campur kayak gini guys. Nah, kita coba lagi ayam ricanya guys. Namang guys. Kalau 10.000 dapat sebanyak ini sih, wah pasti laris banget guys. Jualan cuma 1,5 jam pernah habis. Kalau weekend kali sehari bisa 200 porsi loh katanya. Rame banget. So on ya guys. Yuk, mamang guys. So on nya juga enak guys. Ya bu, mari, hati-hati ya bu. Ya bu, hati-hati ya bu ya. Sip. Nanti masuk YouTube bu. Lokasinya nih di depan tulisan Terminal Tawangmangu ini guys. Di bawahnya jembatan persis. Kalau kalian pas nginep Tawangmangu pagi-pagi mau cari makan, boleh cobain ini yang sego berkat Mbak Gite ini ya. Lumayan loh, 10.000 kayak gini loh. Nasinya banyak banget lagi. Saya nggak habis nih. Oke guys, aku mau lanjut makan dulu. Habis ini kita lanjut wayah hembayar ya. Oke guys, sudah kenyang banget. Sekarang wayah hembayar. Kembali dengan Mbak Kite. Mbak itu asli namanya Kite. Iya. Oh, tak pikir cuma panggilan atau apa enggak ya. Oke, Mbak Kite ini udah buka dari tahun berapa? Sudah 2 tahunan. Iya. Dari dulu di sini terus? Enggak, pertama di sana di Barakan di bawah, terus ke sini, pindah sini. Nah, oh, ada di Metese iya, juga. Ini rencananya mau buka di Karang Pandan. Nanti mau buka di Karang Pandan. Wah, bentar-bentar sudah ekspansi ya guys ya. Luar biasa. Berarti masaknya jadi satu tapi ya. Iya, masaknya jadi satu kan. Disuruh ke sana di sana. Oke, ya ya. Berarti ada disegerakan ini di Karang Pandan ini ya. Insyaallah. Di dekat pasarnya atau di mana ya? Iya, dekat terminalnya sini. Oh, ya mirip-mirip ini ya. Oke, kalau kalian mau kalian bisa datang ke Tawangmangu pagi-pagi meruput jam 6 pagi udah jualan ini di sini. Di bawahnya jembatan ini loh guys. Seberangnya pasar wisata Tawangmangu. Iya. Kalau lagi liburan, bangun pagi Sabtu atau Minggu silahkan datang iya, ke Mbak Kite. Buka tiap hari. Enggak ada liburnya. Enggak, kecuali kalau ada rewang-rewangan gitu. Dari jam 6. Sampai jam? Sampai habis. Kadang kalau paling cepat setengah 8. Setengah 8 ya paling cepat ya. 8. Kadang paling lama setengah 9. Setengah 9 paling lama loh guys ya. Jadi kalau kalian kesini wajib jam 6, jam 7-an gitu ya. Ini aja dari tadi udah tartir-tartir terus pelanggannya banyak banget. Oke, kalau ini berarti nggak mungkin ada di ojol ya. Nggak nyampe sini guys ya. Oke, gitu aja guys ya. Thank you buat semuanya yang udah nonton, komen, like, share, subscribe, dan lupa juga mampir ke tempatnya Mbak Kite ini, sego berkat. Udah gitu aja guys. Semoga makin laris Mbak, makin sukses dan sehat selalu. Jangan. Oh ini. Udah dipromosi. Wah, nggak diterima lagi uangnya. Makasih ya Mas ya. Sukses terus ya Mbak ya. Nah guys, ketemu subscriber nih. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Mamet. Mamet? Iya. Oke, masuk YouTube Mas Mamet. What I do, what I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only because it hurts. Got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Okay guys, habis makan kita mau lanjut dulu jalan-jalan naik ke atas kalian ngedrone ya. Wah, cakep nih. Oke guys, kita udah sampai. Ini kita mau di Pentuk Coffee and Resto. Jadi kita mau nunggu dia buka dulu 8:30, kita boleh masuk.
ini. Wih, keren pemandangannya guys. Bersama Duo Power lagi guys, ini kenali dulu YouTuber dari Tawang Mangu, Magetan. Magetan itu atasnya Tawang Mangu. Udah Jawa Timur apa belum? Masih Jawa Timur, Jawa Timur. Udah Jawa Timur ya? Jawa Timur. Mau Jawa Tengah? Dan Jawa Timur, oke. Ketemu di tengah-tengah. Yes, yuk kita masuk dalam. Let's go. Oke, tempatnya nyaman guys, pemandangannya tuh keren ini. View-nya cakep. 3, 2, 1, close the door. Rano dore window. Oke guys, kita sekarang sudah bersama YouTuber dari Magetan. Duo Power. Singkatannya Duo Power itu apa tuh? Kobis Warner. Dan siapa aja dimanapun kami berada. Oke oke, Duo Power, aduh ini aku kalau lihat YouTube-nya mereka tuh pasti ngekek-ngekek terus loh. Luar biasa ini, antusias ya, semangat banget semangat. Itu tiap hari bikin vlog loh? Enggak. Karena jadi, daily apa ya, tergantung mood, tergantung mood dan kegiatan ya, berarti kalau misalkan hari ini mood, hari ini bikin buat 2 hari ke depan ya, 3 hari ke depan kalau, gitu kalau mood. Oke okay. Jadi kalau Duo Power ini vlognya tentang daily vlog ya, tiap hari. Jadi mereka mungkin di rumah lagi ngapain atau lagi jalan kemana gitu, mereka nge-vlog terus guys. Jadi kalau vlognya ya itu, ya, ya siapa kita wis gitu saja. Gitu ya. No, kan no, udah no, jelas, kobis dan wortel. Iya. Oke oke, luar biasa ya. Jadi dari Magetan jauh-jauh kita ketemu di Tawang Mangu. Kemarin sempat ketemu tuh di sate kambing paling ya, rame Tawang Mangu. Wortel ya, sama si sama Yopi, kobis, sama Anto, Ricky. Nah ini kali ini ketemu karena kebetulan kemarin tak ajai ngevlog di bawah, tapi katanya bisanya agak siangan. Ya udah kita ngapain di sini sambil makan pisang. Ayo kita ambil makan pisang. Goreng. Welcome to my podcast ya. Ini podcast pertamaku, guys. Excited. Dan kita tamu dari Duo Power. Duo Power itu siapa toh, sis? Oke, okay, itu aja guys ya. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu sama Duo Power. Sampai jumpa di lain video dan jangan lupa subscribe Duo Power. Terima kasih untuk Mas Jani Rahadja. Bye. Thank you Duo Power. Ini wak musisi rasa gedang kok. Rasa gedang wali guys. Lagi nyadar. Lah kok ya nyapo? Kok ini mah rasa-rasane iki rasa apa ya? Ya wis ngerti aku iki ya lalen kok ya kok anu kok ya nyapo lo sik sim. Yo rasa gedang wek muke. Oh enak iki berarti. Oh kuwi ra enak.